Ah, ini ada orang ambil emas di atas ini anjing. Iya, orang ada gali-gali di atas ya, di. Orang beko-beko di atas, balik-balik. Balik-balik dia di atas. Ini ada emas banyak ini. Ada emas banyak ya? Ini banyak masuk itu ambil. Emas di tanah sungai ini. Kepala di atas, sungai kapur dari sini. Bentar, banyak emas di sini ya? Iya, di atas ya. Jadi begitu guys, di kali ini katanya kakeknya itu ada emas di kepala air ya? Iya. Di kepala air, jadi makanya sungainya airnya kuning. Sungainya kabur? Nah, kabur gara-gara orang ada yang emas di atas. Ambil emas di atas itu. Berarti setiap hari memang airnya begini ya, kakeknya? Iya, orang kali di atas, tetap-tetap di atas, tetap sungainya begini. Berarti kalau setiap kali pasti airnya kuning tuh? Iya, pas kalau orang pada libur semua emas tuh hilang, mereka balik lagi sungainya jernih lagi. Kabur-kabur lagi. Berarti kalau mereka sudah berhenti berarti airnya kembali normal, iya, bening tuh? Kembali jernih lagi. Tapi gitu. Sekarang ya, lihat mereka sudah masuk. Iya, berarti ini mereka masuk ini airnya agak-agak kabur ini. Karena kita di sini tidak bisa mandi. Iya, betul, di sini tidak bisa mandi lagi. Jadi begitu guys, menurut kakak Eno ini di kepala airnya ada emas. Kalau airnya keruh begini berarti orang lagi sedang mencuri emas ya? Iya. Ambil emas di atas. Kepala air. Kepala air, oh jadi begitu. Tapi guys, sekarang kita tidak bisa mandi lagi di sini. Berarti kita bisa mandi nih? Berarti dilarang ya? Tidak, tidak apa-apa mah nanti, tapi takutnya orang ini kita sakit lagi. Oh iya. Berarti kalau air begini itu dilarang mandi tuh, takutnya jadi penyakit tuh. Iya. Saya kepala suku di sini saya larang. Kalau sampai masyarakat pun lagi. Iya. Jadi ini katanya bilang lagi. Katanya bilang di sini kan tanggung jawabnya, jadi dia sebagai kepala suku, jadi dia yang menjaga sungai ini. Kalau ada yang mandi dia larang, takutnya ada yang sakit. Yang luar biasa kakek ini yang punya sektor wilayah ini. Berarti dari sini sampai di bawah sana ya. Ini guys, ini sektornya kakek ini. Berarti kalau babut begini supaya apa ini? Hah? Kalau babut begini supaya? Supaya? Supaya ke kebun? Iya, babut saya. Biar bersih ya? Biar bersih. Biar bersih, kelihatan bersih. Ini guys, ini kakak yang punya kata-kata hari ini yang sangat menyakitkan ini. Ini kakak yang sudah. Lima puluh. Selagi parah masih tajam, potong. Kalau cara tajam, asah. Lanjut. Selagi cuaca masih cerah, gas. Selagi cuaca sudah mendung, berhenti. Dan kasih kendor. Luar biasa. Enak.